menginginkan Ibu Sep bangga, yaitu dengan cara-cara saya, melalui karya-karya saya. Di satu sisi sebagai seorang ibu, beliau harus menjadi seorang ibu, tapi juga di sisi lain beliau harus menjadi seorang ayah, menjadi tulang punggung dari keluarga yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anaknya, memfasilitasi anaknya, dan menghidupi. Itu pekerjaan luar biasa. Tapi ya itulah, balik lagi Mbak, saya kagum dari sosok ibu saya karena beliau bisa melewati masa-masa itu tanpa, justru ini, tanpa mengasihani diri sendiri. Atau menyalahkan bahwa aduh, atau membuat dirinya berada di posisi, duh ini saya orang susah, gini-gini, oh ibu saya pantang. Pantang sekali. Bahwa mudah-mudahan hal-hal yang pernah saya lewati dalam hidup saya bisa menginspirasi orang untuk tidak takut punya visi ke depan yang jauh lebih baik.